proyek gila, proyek bodoh dari Pemprov DKI Jakarta, bikin sumur resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Betul-betul akalnya nggak jalan. Hari ini, Minggu, tanggal 7. Pukul 14.33. Ini sumur resapan yang dibuat di dekat depan rumah saya. Tidak meresap sama sekali. Air tidak masuk ke dalam sumur resapan karena lubang penutupnya itu tidak terbuka. Air malah tergenang. Ini ada berapa titik? Ini titik lubang yang ketiga. Ini proyek dari Pemda DKI. Sumur resapannya tidak meresap. Agar berhati-hati. Kemudian pada seluruh warga agar berhati-hati karena hujan semakin deras. Pada warga mohon perhatian karena hujan semakin deras. Gila, jalanan berasa tautan ya guys ya. Jalan keretanya siapa yang ngambil nih, hilang nih. Wah, kecot sih. Marah-marah. Tega. Dalam upaya penanganan banjir di Kelurahan Pelamampang. Karena kurang lebih dalamnya sampai 1,5 meter. Ini arusnya sangat deras, bisa dilihat sebelah situ. Dan banyak orang yang terjebak di dalam, tapi tim...